pertemuan kita. Kumala Sari makin menikmati karirnya di industri hiburan tanah air. Sejak beberapa waktu belakangan, ia gencar memperkenalkan single berjudul Cinta Sejati kepada kalangan luas. Sebelum kita lanjutkan, mari dukung channel One Air dengan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi dari unggahan terbaru kami. Terima kasih. Alih-alih diapresiasi dengan pujian, ia justru bertabur sindiran hingga hujatan. Ya, tak sedikit yang menilai suaranya jauh dari merdu. Boy William dalam video yang dibuat untuk konten YouTube-nya bahkan mengatakan langsung di hadapan Kumala Sari bahwa suara perempuan berusia 37 tahun itu tak enak di telinga. Meski demikian, Kumala Sari tetap percaya diri dengan kemampuan bernyanyinya. Ia tak pernah ragu untuk terus menyanyikan lagu tersebut di berbagai acara publik. Sebelumnya, Kumala Sari memang tak dikenal sebagai penyanyi. Banyak orang menganggap niat Kumala Sari merilis single hanya aji mumpung. Kala dirinya tengah kecipratan tenar dari kasus ikan asin yang menimpa sang suami, Galih Ginandjar. Terkait itu, Kumala Sari enggan mengamini sekaligus tak ambil pusing. Ia meyakini kepopulerannya saat ini tak lain berkat karya dan bukan sensasi belaka. Mungkin netizen hanya lihat aku dengan kasusnya yang memang ramai. Ketika kasus itu ada dan aku nggak bisa membuat sebuah karya juga aku pasti tenggelam. Jadi bukan karena kasus aku naik, tapi mungkin aku pintar untuk membuat hal baru yang juga membuat orang penasaran. Tuturnya saat dijumpai di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Jumat 27 September. Yang jelas, Kumala Sari ambil sikap masa bodoh dengan apapun komentar netizen. Bukannya patah arang, ia justru tengah mempersiapkan single terbaru selanjutnya. Nanti bulan depan aku juga ada lagu baru lagi, judulnya Only God Knows, ujar Kumala Sari. Ia seolah bisa memperkirakan bahwa juga akan banyak netizen yang mencibirnya nanti. Terserah deh, yang penting hidup gue nyaman-nyaman aja. Masalah juga mudah-mudahan cepat selesai dan aku tetap berkarya dengan baik tanpa harus menyerang orang sana-sini, pungkas Kumala Sari. Sekian ulasan dari kami. Kalau sahabat One Air punya tanggapan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. See you guys!